Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-68. Berkenaan tentang berjampi pada kesakitan kita. Yakni berikhtiar. Hadis yang ke-68, idza istariqata fadu' yadaka haitsu tashtaki thumma qul bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'iri haza summa irfa' yadaka summa a'id dhalika witra. Rawahu At-Tirmizi an Anas. Terjemahan, bila-bila engkau sakit, hendaklah engkau letak tangan engkau di tempat mana bila-bila engkau sakit, hendaklah engkau letak tangan engkau tu di tempat-tempat mana yang engkau sakit. Kemudian engkau baca bismillahi a'udzu bi'izzatillahi hingga akhir. Maknanya, aku berlindung dengan maha kekerasan Allah dan maha kuasanya dari kejahatan barang yang aku dapati daripada penyakitku ini. Setelah itu, angkatlah tangan kamu. Kalau berkehendak kepada berulang, ulangkanlah sampai 3 kali atau 5 kali. Maksudnya, disuruhnya kita berjampi pada kesakitan kita. Yakni dibacakan, baca dengan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat yang bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.